Saya cuba mengulas satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Taala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Zuhirnya kerosakan di atas darat dan kerosakan di tengah laut akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Kami rasakan kepada mereka, mudah-mudahan mereka balik kepada agama Allah. Ayat yang kita baca walaupun ringkas, tetapi Allah mendedahkan kepada kita banyak perkara. Yang pertama, Tuhan cerita bab bala. Bala ni kata Allah bukan kerana Tuhan itu zalim. Kerana sifat zalim, sifat yang mustahil bagi Allah. Tetapi akibat tangan-tangan manusia. Kamu yang buat silap, maka Allah menghukum kamu di atas bumi. Dengan tujuan kamu balik kepada agama Allah. Pernah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Satu bala yang panjang, kemarau yang sangat panjang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sehingga ada rakyat dia yang mati. Orang mati, binatang ternakan mati, tumbuhan pun mati. Lalu Nabi Allah Sulaiman ajak rakyat dia keluar ke padang. Sembahyang sunat istisqa, minta hujan daripada Allah. Dan Nabi Allah Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah reti bahasa makhluk lain. Bahasa jin, bahasa ifrit, bahasa binatang, dia faham mereka. Semasa nak keluar ke padang, Nabi Allah Sulaiman ternampak ada seekor anak semut yang terlentang yang tak boleh bangun akibat kehausan. Lalu anak semut itu angkat tangan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, bala yang menimpa kami pada hari ini, ya Allah, bukan kerana maksiat daripada puak kami, ya Allah, tetapi kesilapan yang dibuat oleh anak cucu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mengapa bala turun daripada kamu, ya Allah? Kami pun susah sekali." Dengar doa seekor anak semut meniti air mata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Lalu beliau berucap kepada rakyat dia. Nabi Allah Sulaiman kata, "Adakah kamu tak rasa aib, kamu tak rasa malu? Kamu yang buat silap, yang buat maksiat, habis makhluk Allah susah di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuhan sebut, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Zuhir kerosakan di tengah laut dan di atas darat akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Kami rasakan kepada mereka, mudah-mudahan mereka balik kepada agama Allah. Bala Allah Ta'ala ni kadang-kadang Tuhan beri sekejap, Tuhan tarik balik. Tuhan nak tengok kamu insaf ataupun tidak dengan ujian daripada Allah. Dia mari banjir seminggu, habis tenggelam harta, rugi ratus-ratus ribu. Kemudian Tuhan surutkan semula air, nak tengok kamu insaf ke tidak. Kemudian dia mari pula jerebu, 5-6 bulan payuh nak keluar rumah, jerebu, nak tengok kamu insaf ke tidak. Kemudian dibersihkan semula udara oleh Allah. Dimarikan kemarau, kering air di empangan, nak tengok kamu insaf ke tidak. Lepas 3 bulan, Allah telah perintah langit mencurahkan air, turun hujan balik. Mari pula sesama burung, habis ternakan kamu mati, Tuhan nak tengok kamu insaf ke tidak. Mari pula tsunami, hak duduk tepi laut, habis rumah dipukul tsunami, nak tengok kamu insaf ke tidak. Tapi manusia,
tak insaf dengan ujian dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata, nasib baik ada tiga perkara. Kalau tidak kerana tiga perkara ni, kamu layak dibalakan oleh Allah tiap-tiap hari di atas kesilapan yang kamu buat. Oleh kerana ada tiga perkara ni, maka Allah menangguhkan azab kepada kamu. Apa tiga perkara? Yang pertama, kata Nabi, kerana masih ada orang-orang tua yang masih sujud kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi, kerana masih ada anak-anak kecil yang menyusu akan ibunya. Yang ketiga, kata Nabi, kerana masih ada binatang ternakan yang meragut di atas bumi Allah. Kalau tidak kerana tiga perkara ni, hari-hari kamu diazab oleh Allah di atas kesilapan yang kamu buat di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni, saya nak baca satu perkara yang sangat penting yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ada 15 perkara, kata Nabi. Barang siapa yang berlaku 15 perkara ni, maka seandainya Allah, mereka sedang mengundang azab yang besar daripada Allah. 15 perkara ni hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 15 perkara hak Nabi sebut? Yang pertama, kata Nabi, harta negara berada di kalangan orang-orang tertentu, tak sampai kepada rakyat, tak sampai kepada peringkat bawah. Nabi sebut harta negara berada di kalangan beberapa orang, tak sampai kepada peringkat orang bawah. Hari ini kita tengok hampir 80% negara dunia yang diberi kekayaan oleh Allah adalah negara orang Islam. Negara orang Islam lah yang paling banyak ada minyak. Negara orang Islam lah yang paling banyak ada hasil bumi. Negara orang Islam diberi kekayaan oleh Allah melimpah ruah. Tetapi pemimpin mereka menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Negaranya kaya, duitnya banyak, tapi rakyat susah di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat dia payah. Dan kalau setara tengok, sebelum tumbangnya Hosni Mubarak yang ada di Mesir, akhbar di Mesir cerita Mubarak lah orang yang paling baik. Selepas dia tumbang, terdedah kepada dunia, dia mempunyai kekayaan saja berpuluh-puluh bilion dolar Amerika. Rakyat dia susah, tidur bawah jambatan, tidur tepi jalan, tak ada rumah. 50% yang buta huruf di Mesir. Tiba-tiba pemimpin ada puluhan juta duit, pemimpin ada puluhan bilion dolar Amerika. Maka Nabi SAW beri amaran, kalau berlakulah antara 15 perkara ni, maka menempuh satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kata Nabi, harta negara beredar pada orang-orang tertentu, tak sampai kepada bawah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak berlaku di akhir zaman, hak Nabi sebut berlaku zaman kita di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, amanah dijadikan sumber untuk mengaup keuntungan. Diberi amanah bukan nak pikul amanah. Dapat amanah jadi peluang nak jadi kaya. Pegang jawatan baru 3 bulan, rumah dah 4 juta. Menang baru sepenggal, duit dalam akaun dah ada 10 juta. Baru pegang 3-4 hari, kekayaan melimpah ruah. Diberi amanah untuk mencari keuntungan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak pikul tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bab pemimpin Allah telah sebut ayat yang begitu banyak. Antara yang Tuhan sebut dalam surah Al-Maidah, wa man yatawallallaha wa rasulah walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, iaitulah ulama, pemimpin kepada mereka, golongan inilah yang dijamin kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Amanah kepimpinan ni, amanah yang penting. Bukan amanah nak mencari kekayaan di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat yang rapat dengan Nabi. Nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni orang rapat sangat dengan Rasulullah. Bila Islam menang di Madinah, Madinah ni satu negara pada masa tu, negara yang besar. Bila menang satu negara, maka banyak jawatan kosong yang mesti diisi oleh orang Islam. Maka Nabi lantik para sahabat. Ada yang pegang bahagian pegawai daerah, ada dilantik sebagai gubernur, ada dilantik sebagai tentera, bahagian keuangan, bahagian pentadbiran. Nabi lantik pegawai-pegawai, beri jawatan masing-masing di kalangan sahabat. Tiba-tiba Abu Dzar ni, Nabi tak lantik. Rapat dengan Rasulullah, Nabi tak lantik. Abu Dzar kata, tak apa, tak ada bulan ni, bulan depan ada. Tak jadi DO ahli majlis pun tak apa. Tunggu bulan depan, tak ada juga. Tak apa, Abu Dzar kata, JKK pun tak apa, dah asalkan ada. Tunggu punya tunggu, tunggu punya tunggu, tak ada jawatan. Lalu Abu Dzar tanya Rasulullah, tak tahan dia. Ya Rasulullah, pasal apa Nabi tak lantik saya? Saya pun berjuang macam orang lain. Sama-sama memanjat pokok belaka, sama-sama susah. Pasal apa orang lain lantik, saya Nabi tak lantik, pasal apa? Lalu Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka ladhaif wa innaha la amanah wa innaha yawmal qiyamah la nadamah. Wahai Abu Dzar, aku nampak kamu seorang yang sangat lemah. Jawatan-jawatan itu suatu amanah. Kalau kamu silap, kamu akan menyesal tak sudah pada hari kiamat. Nak gambarkan tentang amanah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amanah jaga manusia ni bukan setakat beri makan, bukan setakat beri rumah, bukan setakat beri tanah. Jaga manusia ni menentukan manusia bawah jagaan kamu beriman kepada Allah ataupun tidak. Silap seorang pemimpin bila dia bagi tanah, dia rasa selesa dah tanggungjawab dia. Dia bagi gaji, dia rasa selesa dah tanggungjawab dia. Allah Ta'ala tak tanya setakat rumah, tak tanya setakat gaji. Tuhan tanya iman orang bawah kamu lagu mana. 500 ribu murtad ni apa yang kamu buat? 500 ribu buang anak merata-rata, apa yang kamu buat? Anak-anak muda tak reti semayang, apa yang kamu buat? Akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Sebab itu yang kedua Nabi pesan, amanah dijadikan sumber untuk mencari keuntungan. Kalau berlaku perkara ni, macam samalah panggil bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi, zakat dijadikan sebagai hutang. Negara kaya, pungut zakat harta, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat peribadi, zakat fitrah, pungut daripada rakyat. Bila duit tu banyak, beri hutang pula kepada orang miskin. Bukan nak tolong orang-orang susah. Zakat tak sama dengan duit ihsan. Zakat tak sama dengan duit brim 500. Kerana zakat ni ada asnaf yang tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh buat main-main. Duit ihsan nak bagi ke adik-beradik pun tak apa, terpulang kepada kamu. Duit brim nak bagi ke anak beranak pun tak apa, terpulang kepada kamu. Duit jabatan kebajikan masyarakat nak bagi ke siapa pun, terpulang kepada kamu. Adapun duit zakat, jangan buat main-main. Zakat ada 8 asnaf yang ditentukan oleh Allah. Ramah orang silap. Duit zakat ni kita nak beri kepada anak yatim. Anak yatim tak masuk asnaf zakat. Ada boleh beri ke anak yatim kerana anak yatim bukan asnaf zakat. Kecuali anak yatim tu susah, maka diberi atas asnaf dia miskin di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak yatim tu kaya, tak layak dapat zakat. Kita kena faham. Sebab itu yang ketiga Nabi pesan, zakat dijadikan hutang. Kumpul duit orang ramai, beri kepada orang miskin hutang balik. Orang miskin kena bayar, bukan nak bagi zakat. Kalau berlaku perkara ni, menempuh azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat kata Nabi, suami yang tunduk kepada isteri,
hok nombor 4 ni berasa berlaku je tempat kita. Suami hok tunduk kepada isteri dalam perkara yang tak diizinkan oleh syarak. Adapun kalau bab rumah tangga, bab dapur, bab masak, dia pandai pada kita dah apa? Ini bab negara. Seorang pemimpin mentadbir negara ikut telunjuk isteri. Maka kata Nabi, kalau berlakulah perkara ni, tanda panggil bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat dasar negara, tanya orang puan dulu setuju ke tidak. Nak bertanya dasar pertahanan negara, rojok bini di rumah dulu setuju ke tidak. Nak buat belanjawan negara, tanya dulu setuju ke tidak. Tanda seorang ni menempuh bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki tunduk pada orang puan dalam perkara yang melibatkan pentadbiran dan politik sesebuah negara, maka tanda menempuh azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam bab rumah tangga, tak apa. Dalam bab masak, bab dapur, kena blebel, kena marah di bini, tak apa, Islam tak marah. Zaman sana umur dulu, ada seorang sahabat yang sentiasa kena marah oleh isteri. Sahabat terbalik rumah hari-hari, isteri dia marah. Orang teranung kata blebel. Siapa sakit telinga sahabat ni, balik di rumah kena blebel. Balik di rumah kena blebel. Lalu sahabat ni kata, aku nak diripuk kepada sana umur. Tak tahan dah aku ni, bini aku hari-hari marah ke aku. Nak ripuk pada sana umur. Sayyidina Umar ni orang paling bekeng sekali yang digelar Abul Asad, bapak singa. Lalu sahabat ni pergi rumah Sayyidina Umar. Siapa dekat rumah Sayyidina Umar? Dia dengar bini Sayyidina Umar tengah belebel ke Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar pula senyap duduk rumah, tak kata apa. Tak jadi nak ripuk pada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar keluar daripada rumah, apa ha? Dia kata, aku ni mari nak ripuk satu perkara. Isteri aku di rumah beletih kepada aku tiap-tiap hari. Aku cadang nak lapor kepada Amirul Mukminin, tapi aku dengar Amirul Mukminin pun kena blebel juga. Jadi aku tak jadi nak ripuk. Lalu Sana Umar kata, aku hormat kepada dia, isteri aku, tugas dia besar jaga anak-anak berat di rumah, biar dia lepas perasaan dia, ikut pandai dia lah, dia kata. Kalau aku nak jawab, aku boleh jawab, tapi aku biarkan dia lepas perasaan dia. Hak lagu ni diizinkan oleh syarak. Hak Islam kata tak boleh. Isteri menentukan polisi dasar negara. Kita pemimpin, rojok orang puan semua sekali nak menentukan dasar negara. Maka panggil satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima kata Nabi, anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Hari ini banyak mana orang derhaka kepada ibu bapa di kalangan anak-anak. Banyak mana yang derhaka. Dan pernah berlaku dalam sejarah, ada seorang ulama Bani Israel. Bani Israel ni satu bangsa Yahudi, satu agama. Israel bangsa Yahudi agama. Bukan semua Bani Israel menganut agama Yahudi. Ada Bani Israel yang beriman kepada Allah. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Daud Bani Israel, Nabi Yakub Bani Israel, Nabi Ishaq Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Zaman dulu ada seorang ulama Bani Israel, nama dia Jurish. Jurish orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari ketika Jurish tengah sembahyang sunat, lalu mak panggil nama dia. Mak dia kata, wahai Jurish, mari sekejap. Pada masa tu ulama ni tengah sembahyang sunat. Mak dia panggil, wahai Jurish. Panggil 3-4 kali dia tak menyahut. Kita orang Islam kena sedar, kalau tengah semayang sunat, mak panggil, wajib kena berhenti. Semayang tu sunat, menyahut panggilan orang tua, hukum dia wajib. Kalau seorang perempuan tengah semayang, suami dia panggil semayang sunat, wajib dia kena berhenti, kerana menyahut panggilan suami, hukum dia wajib. Kecuali semayang fardu, itu bab lain. Kalau semayang sunat, dia kena berhenti, kerana semayang tu sunat, menyahut panggilan suami, hukum dia wajib. Jurid semayang sunat, mak dia panggil 3-4 kali, dia tak menyahut. Lalu mak dia terasa hati. Lalu mak dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau matikan anak aku Jurish sebelum engkau ajar dia dengan seorang perempuan lacur. Doa mak zaman dulu. Dan kita kena sedar, doa mak ayah ni mudah dimustajabkan oleh Allah.
Dan doa mukjurik dimustajabkan oleh Allah. Satu hari mari seorang perempuan pelacur ajak jurik buat maksiat. Jurik kata, "Inni akhafullah rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam, aku tak sanggup buat maksiat. Lalu perempuan pelacur tu balik. Semasa dia balik, siapa di tengah jalan, dia bertemu orang hak gembala kambing. Dan gembala kambing ni perangai pun macam kambing juga. Lalu orang puan tu ajak berzina, dia berzina. Lepas hampir setahun, lalu melahirkan anak. Dan perempuan tu jaja di kalangan orang ramai. Anak yang aku lahir pada hari ni, anak Tok Lebah Jurish. Anak Tok Iman Jurish. Jurik dipetenuh oleh seorang pelacur atas doa muk dia 9 bulan yang lepas. Kemudian orang ramai pun mengamuk. Orang kata, "Tok Lebah apa setara ni, siapa ada anak dah sekarang?" Orang mari nak robohkan surau dia. Ada orang nak pukul dia. Dan Jurish ni oleh kerana dia seorang ulama, bila berlaku benda tak baik, dia fikir mesti ada benda silap yang pernah dia buat. Bila faham, dia ingat-ingat balik. Baru dia ingat 9 bulan dulu tak sahut panggilan mak dia. Dia bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan mak dia. Kemudian jurik turun bertemu orang ramai. Dia kata, "Bawa budak tu mari ke sini. Bawa budak tu." Jurik ambil ibu jari, letak di pusat budak. "Wahai budak, siapa ayah kamu?" Orang kata, "Gila dah Tok Lebah jurik ni. Budak baru beranak nak cakap lagu mana." Letak ibu jari di pusat budak. "Wahai budak, siapa ayah kamu?" Lalu budak tu bercakap, "Ayah saya seorang gembala. Dia diselamatkan oleh Allah. Tetapi nak cerita, akibat tak sahut panggilan mak, maka mak dia berdoa dan jurik dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang kelima kata Nabi, anak yang deraka kepada kedua ibu bapa, tanda hampir panggil bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, anak-anak yang buat baik kepada rakan-rakan lebih daripada mak ayah. Dengar kawan-kawan ni cukup baik. Kalau kawan susah tak ada 2-3 hari, tolong selalu. Tapi kalau mak ayah susah duduk di kampung, tak dilayan. Ramai hari ni orang buat baik kepada sahabat lebih daripada mak ayah. Tanda panggil bala daripada Allah. Yang ketujuh kata Nabi, anak yang suka menjauhkan diri lari daripada mak ayah. Ramai mana hari ni? Hak lari ke Lombok lah, hak lari ke mana-mana. Duduk di rumah ni bosan. Bosan duduk di rumah. Mak ayah suruh semayang, mak ayah suruh belajar, aku sekali lari. Kalau berlaku perkara ni di tengah masyarakat orang Islam, tanda mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.